Espera, tira aí. Saya pasal kuat tiga ya. Berdasarkan saya tengok antara tiga tajuk ni, saya setuju untuk memilih tajuk tiga. Tiga. Okay, tajuk tiga berapa orang katanya? Tiga. Tiga. Berjaya dah. Tajuk tiga. Pasal, oh kenapa tiga? Sebab lain pada orang lainnya, unik sikit. Itu isu tiga ni sekarang kan macam hangat sikit dia per-isukan di sosial media. Betul. Dia kiranya status dia tu macam refugee lah. Sebab dia kata dia tak boleh balik Malaysia. Sebab kalau dia balik Malaysia, dia akan tertangkap dan dia kena hukuman yang berat lah. So, sebab dia etis. Sebab dia etis dan sebab dia sebab lagi satu dia kata dia gay lah. Lepas tu orang kat Canada pula sokong lah dia. Nak ambil dia masuk. Dah diterima pun kerajaan. Lepas tu ada game macam ada discussion dalam group tu, dia berkata macam dia ada je sebenarnya mereka ni mengaku yang mereka gay lah, mereka atheist lah sebab mereka tak mau balik kat Malaysia. So, macam contoh dia kata dia ada seorang kawan yang study kat Australia sebelum ni. Tapi dia bagi reason dia atheist sebab semata-mata dia tak mau balik Malaysia, dia nak duduk kat Australia. Sebab negara-negara barat ni kan dia pun meraihkan benda-benda ni kan. LGBT tu. LGBT. Dia berliga perkahwinan lelaki-lelaki yang mau. Etik adalah golongan masyarakat yang tidak mempunyai kepercayaan kepada agama. So, saya punya soalan lah, apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi etik dari segi agama? Okay, first dia menjadi etik melalui pengulatan panjangan mencari Tuhan. Dipanjat soalan tentang Tuhan, Tuhan, apa Tuhan, dari mana berasal Tuhan. Menyebabkan yang kedua dia menjadi secara etik dan tidak percaya kepada agama. Yang kedua, tidak puas dengan peranan institusi agama. Peranan institusi dia macam keganasan, macam tidak mempunyai sikap pendidikan. Keganasan macam bunuh-bunuh dia, pembaziran dia, benda-benda tu dia tak suka. So dia menjadi etik dan dia tak mau setuju, dia tak mau terima benda-benda tu. Yang ketiga dan yang akhir ialah konsep yang tidak adil. Konsep yang tidak adil macam agama saya agama yang paling besar daripada agama lain. Yang dia tak ada menghormati agama orang lain. Sikap tu dia benci, so dia jadi etis. Okay, seterusnya saya akan sambung dengan perkaitan budaya dengan budaya dengan etis. Okey, budaya maksudnya adalah satu sistem pemahaman dan kelakuan yang diwarisi daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada budaya Melayu. Pertama, pengaruh agama Islam yang kuat dalam masyarakat Melayu menyebabkan sebilangan orang Melayu Islam bertindak untuk menjadi etis. Contohnya, seperti kalau orang, pemahaman yang didapati daripada agama Islam, seperti kalau orang bukan Islam ni, kalau selain pada Muslim ni, tidak boleh masuk syurga. Okay, seterusnya budaya budaya masyarakat Cina pula. Okay, masyarakat Cina, budaya yang paling kuat dalam masyarakat Cina adalah seperti kepercayaan Buddhisme. So Buddhisme ini mempercayai perkara-perkara gaib seperti karma dan lain-lain lah. Sebagai seorang yang rasional, orang etis ni dia rasa diri dia macam rasional lah, yang pakai logik akal dia. So secara logik akal dia pun tak boleh terima mengenai perkara-perkara gaib ni. So terus menyebabkan orang tu menjadi etis. Okay, seterusnya adalah budaya masyarakat India. Budaya masyarakat India, dalam budaya masyarakat India ada kefahaman mengenai Tuhan antropomorfik. Tuhan antropomorfik ni adalah Tuhan yang diberikan sifat-sifat manusia. So bila ada Tuhan yang mempunyai sifat manusia, orang-orang yang berpegang kepercayaan macam dia ada sifat ragu-ragu, dia macam pelik. Kenapa? Kenapa Tuhan ni ada sifat manusia? Lepas tu kenapa dia ceritakan manusia kalau dia dah sifat dia pun dah macam manusia? Macam tu lah contohnya. Okey, seterusnya masyarakat Kristian. Masyarakat Kristian ni banyak seperti biasa etis ni memang mereka terkenal dengan just pandangan mereka ikut logik akal dan juga rasional. Okey, so bila tak ada scientific proof untuk buktikan Tuhan tu ada,
Mereka pun tak cara dan menjabatkan daripada etik. So, scan sahaja daripada okay. Okay, kalau masyarakat Kristian tadi kan, kita boleh kaitkan dengan sebenarnya budaya itu daripada Barat. Okay, sebab daripada Barat etis ni dah datang lebih kurang tahun 18, abad ke 18-19. So, dah lama sebenarnya. And then, daripada budaya Barat ni lah yang bawa kepada Indonesia, Malaysia sebenarnya. Fahaman etis tu kan. Macam mana boleh datang sini. Etis aktivis adalah golongan yang cenderung terlibat dalam komunitas dan gemar memperjuangkan isu-isu keadilan sosial. Okay, yang seterusnya adalah jenis ritual etis. Menganggap bahawa hal penting dari agama hanyalah ritual. Mereka masih terlibat dalam upacara keagamaan seperti percayaan Natal. Contohnya setengah orang tu dia menghadiri semua majlis agama tetapi dalam dirinya tetap percaya tentang perkenaan Tuhan. Macam munafik kan? Kalau munafik dia macam dia hormat. Contohnya family dia percaya agama, percaya Tuhan tapi dia tak percaya. Tapi dia tetap hadir juga dalam upacara tu bagi dia hormat. Itu sahaja. Dia akan terangkan maksud negara bangsa. Negara tu maksud dia sesuatu kawasan atau wilayah yang mempunyai penduduk yang menetap di situ. Dan dia kerajaan yang berdaulat. Bangsa tu maksudnya sekumpulan manusia yang mendiami sesuatu wilayah dan mempunyai kebudayaan dan tamadun yang boleh dilihat. Negara bangsa ni terbentuk bila manusia kongsi sejarah, kebudayaan, bahasa dan identiti. Setiap warga negara perlu ada perasaan ni untuk sebab pembentukan ni penting untuk negara kita lebih maju, berkembang. Okay, seterusnya untuk ciri-ciri negara bangsa, antaranya adalah kerajaan, negara, perlembagaan dan bangsa. Okay, saya ambil salah satu ciri dia adalah bangsa. Bangsa ni macam yang Mbak cakap tadi, dia sekumpulan manusia yang mendiami sebuah wilayah. Jadi nak bersatu padu dalam satu wilayah tu, masyarakat mestilah bersatu padu dan mengamalkan konsep nilai murni. Jadi untuk golongan etnik ni, walaupun mereka tak mempercayai kewujudan Tuhan dan tak menganut apa-apa agama, tapi selagi mereka boleh menerapkan nilai-nilai murni dan moral dan diri, jadi tiada masalah untuk mereka golongan ni untuk menyertai masyarakat lain dalam konsep dalam pembinaan negara dan bangsa. So faktor-faktor kemunculan etisma ni, first faktor dia faktor morality, sebab golongan etis ni dia percaya bahawa moral tu tidak perlu wujud dengan adanya rasa takut terhadap Tuhan ataupun terhadap neraka ataupun ganjaran syurga. Dia berasa moral ni bergantung kepada manusia, kebolehan dia untuk mengamalkan niat baik itu atau sebaliknya tidak memerlukan kewujudan Tuhan ataupun syaitan. So kalau dia rasa benda yang dia buat tu baik, dia buat. Kalau tak, dia tak nak buat lah. So yeah, and then faktor yang kedua, perkembangan teknologi dan sains. Sekarang dengan adanya kuasa teknologi, manusia tidak lagi bergantung kepada Tuhan pada waktu kesusahan, sebab sekarang sains dan teknologi dah maju. So apa yang kita nak, kita boleh dapat senang lah, macam makanan ke ataupun pekerjaan ke, semua senang nak dapat. Dia tak fikir daripada Tuhan. So dia assume that apa yang dia dapat tu bukan daripada Tuhan. Okay, and then pengetahuan dalam sains pun menjadikan dia membolehkan manusia menjawab kebanyakan misteri alam semesta dan tidak bergantung kepada Tuhan lagi. Okay, yang ketiga, yang terakhir, faktor adalah pemahaman sosial progresif. Menganggap adat dan norma masyarakat sekarang ni berubah ikut peredaran zaman. Contoh paling simple kita nak ambil, fashion lah. Ada fashion kolot, ada fashion terbaru. Kalau orang kata, kita ambil contoh fashion Islam, Muslimah. Kalau pakai macam jenis untuk orang full, orang kata polut. Tapi itu adalah untuk agama.
Jadi ada juga jenis fashionnya tutup mata. Macam itulah contoh dia. Dalam politik bahagian sub topik, dalam sub point yang pertama merupakan pembentukan satu pembangkang atau parti pembangkang. Okey, saya ambil contohnya. Okey, pada asalnya artis ni merupakan satu golongan kecil. Okey, bila lama kelamaan mereka wujudnya satu kata asalnya grup yang kecil, grup kemudian menjadi satu kelab. Selepas satu kelab mereka ini menutup parti. Bila menutup parti nanti dia akan menuntut bela di atas ke atas kerajaan untuk hak-hak mereka. So menjadi satu cabaran lah untuk terutama untuk kita sendiri. Okey. Yang kedua, sub point yang kedua merupakan adalah peluang pekerjaan. Okey. Sebab majoritinya pada zaman sekarang ni, okey, pekerjaan adalah mengikut kaum. Betul tak? Macam saya contoh dalam kat PKL di Kuala Lumpur, pekerjaannya diutamakan pada orang Melayu. Di Johor dia orang Melayu. Penang, Kedah, untuk Penang ditambahkan untuk golongan kaum Chinese dengan Indian. Betul tak? Ini merupakan satu kecabaran ya. Saya akan sambung dengan sosial. Poin yang pertama, pemisahan penempatan. Contohnya macam dekat satu kawasan tu, komite ni dia macam dia diasingkan. Macam tak sambung sekali lah dengan kaum-kaum Melayu. Sebab pahaman dia tak sama dengan orang lain kan. Untuk orang terpengaruh lah dengan lepas agama tu. Lepas tu tiada peluang untuk tahu. So pesan yang kita dapat lihat daripada segi sosial tu, kita boleh tengok lah at least ni rasa diorang diorang tu diskriminasi kan oleh kita lah. Rasa kita yang ada agama lain ni memang kau boleh nak elok menindas lah. Kita tak ada lah kita menindas dia kan. Tapi dia, kita pun macam ada gap lah. Kau tak menindas dia, tapi dia macam cuba jarak pun tak mahu ya, ataupun kita mungkin lah memang the limit kita, lah kita nak promote dia ke apa kan. Tapi dia kebanyakan yang netis mungkin akan rasa macam sisih lah. Sebab nanti dia orang tak boleh sembang macam biasa kan. Apa yang kita sembang sekarang ni. Lagi satu pesan dia ialah rasanya agama ni sebab kita kena ada percaya Tuhan lah. So bila dia orang tidak percayakan Tuhan tu, macam dia orang lahir tu tanpa ada tujuan lah. So kita, sebab kalau kita based on agama, kita buat something tu sebab kita percaya ada afterlife lah. Kita percaya ada kehidupan yang seterusnya. So kemungkinan atheists ni berfikir hanya untuk di dunia saja. Lalu dia orang akan kejar semua benda kat dunia ni lah. So itu yang dia kepada ekonomi. Dia orang akan kejarkan kekayaan, lepas tu mungkin ada materialistik. Dari segi politik, dia akan kejar pengaruh, lepas tu pangkat dan kuasa. So dari segi pengaruh yang boleh mempengaruhi mereka ni, latar belakang golongan itu seperti yang mentally telah cakap kan. So ada latar belakang golongan apa lagi tadi? Faktor moral. Faktor moral lebih kurang macam tu lah. Biasa terpengaruh itu sama dengan macam yang Eli cakap yang perdebatan tu. So orang sekeliling lah memberi faktor. Saudara tahu atau tidak mengenai etis? Ya, sebab sedikit saya tahu tentang amalan etis. Tahu. Okey, apa pandangan saudara mengenai etisma? Okey, etisma bagi saya ialah di mana individu tidak mempunyai pegangan ataupun percayaan kepada Tuhan, di mana ia menggunakan logik akal. Masyarakat yang tidak mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan. Orang yang tidak percaya pada agama. Jenis orang yang macam dia tak ada Tuhan lah, dia tak percaya pada Tuhan, dia tak ada agama kan. Golongan yang tak percaya kepada Tuhan. Golongan ini tidak mempunyai apa-apa agama. Mereka tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Jadi apakah pendapat anda tentang etis?
Okey, pada pandangan saya, orang etis, orang yang mempunyai etisisme ini, orang yang tidak mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi kita tidak boleh kata bahawa mereka tiada etika atau moral, sebab bukan etika ataupun nilai-nilai murni hanya dapat daripada kepercayaan daripada Tuhan. Kita boleh perolehi etika dan juga nilai-nilai murni daripada masyarakat, daripada ibu bapa dan daripada pembelajaran, bukan sahaja daripada kepercayaan terhadap Tuhan. Dapat saya tentang etis. Since etis ni golongan yang tak percaya Tuhan, so sepatutnya sesuatu individu tu patut percaya kepada Tuhan, kerana agama ni adalah agama dah menjadi unsur penting dalam membentuk rohani setiap individu atau sesuatu masyarakat tersebut. Etisism ni bagi saya mungkin orang yang kurang berpengetahuan tentang agama. Bagi saya ialah seorang individu yang tidak percaya kepada apa yang disuruh oleh pengamal agama. Etis ni bukan orang jahat, cuma dia perlukan macam bimbingan lah kita. Kita macam orang-orang agama ni, kita perlu macam dekat dengan mereka lah. Nak explain macam Islam lah, kita Islam. Kita kena lah pergi kat mereka, kita tentang siapa Islam ni, siapa Allah ada, macam mana Allah ada, macam mana Allah buat semua benda apa semua ni. Biar macam tu lah. Bagi saya, tiada masalah untuk mereka menjadi atheist selagi mereka dapat membezakan perkara yang baik dan perkara yang tidak baik. Itu perkara yang salah. Okey, sekian. Okey, apakah yang membuatkan anda menjadi seorang etis? Adakah anda mengikut keluarga ataupun pilihan sendiri? Pilihan sendiri, sebab memang keluarga pun bagi freedom lah. Dia tak paksa saya nak masuk agama mana-mana ataupun buat pilihan untuk saya. Dia biarkan saya pilih sendiri. Macam abang saya, dia pilih setahun yang lepas dia pilih masuk Christian. So saya belum ada cadangan lagi lah. Okay. Yang kedua pula, bagaimana kamu menjalani kehidupan dengan berpandukan apa? Pendidikan keluarga, pendidikan moral dari sekolah kan selalu ada itu kelas moral. So bolehlah belajar kat situ. Okey. Yang ketiga pula, apakah apabila kamu membuat kebaikan, jadi apa yang kamu rasa? Apa yang kamu dapat daripada melakukan kebaikan? Memang akan happy lah masa tolong orang kan. Tapi pun sangat thankful masa saya minta tolong kawan-kawan atau orang yang tak kenal pun dia akan tolong balik saya. Dan yang terakhir, pada pendapat anda, antara seseorang yang mempunyai agama dan juga yang tidak mempunyai agama, jadi kamu rasa yang mana yang lebih baik? Tak tahu cakap lah lebih baik ke tak, sebab yang janji jangan buat benda yang tak baik kan. Boleh lah, ikut hati lah. Kalau nak masuk agama boleh je, tak masuk pun okay. Janji jangan buat benda yang tak betul lah. Okay, thank you. Okay, ni pada pandangan aku lah. Agama tu penting sebab kalau orang selalunya dia macam ni lah. Orang tu contoh lah, ni masyarakat moden lah. Dia Christian, lepas tu dia decide nak jadi atheist, lepas tu tiba-tiba dia jadi Christian balik. Sebab bila dia dapat rasakan bila dia jadi atheist tu tak ada tempat pergantungan. Contohnya keluarga dia dah hilang. Lepas tu Tuhan yang satu-satunya tempat untuk, kalau orang yang beragama kata tempat mengadu lah kalau tak ada keluarga ke sebatang kara kan. Tiba-tiba dia tak percaya dengan benda tu. So dia macam hilang tempat kebergantungan. So bila dia hilang tempat kebergantungan, walaupun sebelum ni dia seorang individu yang positif, yang katakan walaupun tak ada Tuhan dia boleh survive, tapi at the point yang dia sangat-sangat depressed, yang dia tak boleh nak minta tolong siapa-siapa, dia terlalu, sebab atheist ni, sebenarnya jadi atheist ni banyak dia punya cabaran. Contohnya mungkin akan hilang kawan. Nak cari, nak jumpa kawan atheist yang perangai apa ni, yang
sebab ideologi dia pun macam beza-beza kan, pandangan dia pun terhadap Tuhan, konsep alam pun semua kan. So at last dia masuk balik kepada kepercayaan yang kepada agama yang percayakan Tuhan, sebab dia macam dah hilang tempat bergantung dan akhirnya Tuhan juga yang sebenarnya bawa dia semula masuk kepada agama yang ikut kepercayaan kepada Tuhan. Macam tu lah. Hai. Hai.